Kenapa kamu terlambat? Saya terlambat bangun, Bu. Kalau kamu terlambat bangun, ya itu urusan kamu. Ya kan memang itu urusan saya, ibu aja yang lebay. Macam gak pernah jadi murid aja, ibu. Melawan aja kerja kamu ya. Bersihkan kamar mandi sekarang. Ibu aja yang bersihkan sana. Saya di sini untuk menuntut ilmu, bukan jadi pembantu. Anak-anak, maaf ya, hari ini ibu sedikit telat. Ya, masa maaf doang? Harusnya kena hukum juga dong. Soalnya kalau murid yang telat kan langsung dihukum. Kamu gak usah banyak cerita. Kalau enggak, kamu aja yang gantiin saya jadi guru di sini. Oke, deal, saya gantiin ibu. Oke, teman-temanku semuanya, karena aku gurunya sekarang, kalian boleh pulang. Lita, kamu kenapa nggak kerjain tugas? Saya dulu nggak pernah main-main. Saya pulang sekolah langsung saya kerjakan tugas saya. Ya salah ibu lah, kenapa pulang sekolah kerjain tugas? Harusnya main-main dong. Kurang ajar kamu ya, saya telepon BK. Halo Bu, saya udah nggak sanggup ngajar si Lita, tolong ibu berikan dia bimbingan. Baik Bu, akan saya suruh dia ke sana. Kamu sekarang ke ruang BK. Kenapa ibu ngadu ke BK? Makanya jangan selalu cari kesalahan murid, Bu. Ibu kan yang selalu mau berantem sama saya. Ya udah ibu jual saya beli dong. Saya dengar kamu melawan ya sama guru-guru di sini. Kurang ajar kamu ya. Kamu mau saya hukum? Oh, berarti memang murid di sekolah ini wajib dihukum. Ngapain bangun sekolah kalau muridnya hanya untuk dihukum? Gak masuk akal kamu ini ya. Semua murid di sekolah ini dihukum jika melanggar peraturan dari sekolah. Loh, tadi anak ibu kan? Iya, anak ibu yang gak pakai dasi, yang sepatunya warna-warni, yang kos kakinya gak sampai di mata kaki. Itu kok gak dihukum? Pilih kasihan. Terlambat lagi nih. Seperti biasa, langsung silakan bersihkan toilet sekolah. Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Mau kamu datang apa enggak, sebenarnya itu enggak urusan kami. Asalkan orang tua kamu tepat bayar SPP. Tapi kalau SPP kamu sering nunggak, lebih baik enggak usah banyak tingkah. Ya walaupun SPP saya sering nunggak, saya itu pahlawan sekolah. Saya itu menang 3 kali olimpiade berturut-turut. Kamu gak usah sombong. Pahlawan itu diakui, bukan mengakui diri sendiri.